Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber sekalian yang setia dengan channel YouTube Ridho Nur Abdi. Kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan Lebaran Tanah Abang tahun 2022. Sejak pagi tadi sampai malam hari, bahkan sampai tengah malam, pengunjung atau penonton memadati arena pagelaran dari Lebaran Tanah Abang 2022. Hal ini terjadi karena panitia menyuguhkan atraksi-atraksi yang sangat menarik, baik dari seni tradisional sampai seni modern. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung tahun ini, yaitu kolaborasi yang memadukan antara seni tradisional dengan seni modern. Di sana ada pencak silat, ada lomba menguliti kambing, ada lenong, ada tari-tarian, juga ada musik Melayu yang mengusung karya-karya seniman legenda Tanah Abang, yaitu M. Mashabi, Munif Basuan, dan Husein Bawafi. Juga ada grup derompel yang menampilkan lagu-lagu Roma Irama. Juga ada lagu-lagu Mashabi yang dibawakan oleh para pemenang dari lomba lagu-lagu Mashabi yang merupakan pra-event yang telah diadakan terlebih dahulu. Bukan cuma itu, di sini juga menampilkan musik rock dari Tanah Abang Project Rock. Juga menampilkan musik cadas, musik underground yang dibawakan oleh Sabor. Dan acara ditutup oleh Lenong Si Kumbang. Acara tetap dipadati penonton sampai tengah malam, bahkan sampai acara berakhir. Nah, para penonton, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Ridho Nur Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Gak tau, makan dengan enak.